Ini lagi satu kes, wanita yang lain tes. Berusia, suka lelaki muda, mungkin artis. Orang kata dah jodoh, tak kira cantik hodoh. Walau dah berumur, nak ke kubur tapi masih utuh. Bukan, laki aku tu cemburu. Dia takut nanti aku terpikat dengan abang sado yang lain. Cemburu? Eh, macam manalah agaknya rupa suami baru kamu tu? Nak tengok? Tunggu, aku panggil ya. Mana? Abang Yanzin! Ah, he is coming. Si isteri bila pergi office pakai cantik-cantik. Kat rumah depan suami tak bersolek, pakai kain batik. Dah jadi terbalik yang bersolek orang gaji amah. Suami jadi pelik dan tak tahu mana orang rumah. Jadi isteri-isteri perlu berhati-hati. Takut-takut nanti suami kahwin lari. Tambah satu lagi. Kadang-kadang tu abang, maaflah abang cerita ni. Kadang-kadang abang agak confused dengan yalah, mana satu isteri abang, mana satu orang gaji abang. Sebab orang gaji abang, wow, mengalahkan ratu. Tapi sedangkan isteri abang macam Mak Lampir. Hai bos. Halo. Wah, cantiknya bos hari ni. Oh, thank you. Tapi I memang macam ni 24 jam I cantik. I selalu bersolek macam ni. Cantik kan? Memang cantik. Oh, jadi dekat rumah pun bos sentiasa bersoleklah. Mestilah. Suami I suka tengok I cantik macam ni.